Halo semuanya, balik lagi sama Kucupers. Di video kali ini aku bakalan coba namatin game Metal Slug Awakening. Oke, jadi game ini tuh adalah 101 game yang nostalgia juga teman-teman. Dan buat kalian yang baru gabung channel ini, silahkan diklik dulu tombol like-nya sebelum parkir. Oke, jadi ini dia teman-teman, game nostalgia Metal Slug zaman dulu. Oke, let's go, kita suaranya gedein dulu guys ya, biar mengenang masa lalunya dulu. Soldiers, the infamous Marco Rossi is done for this time. Our tide of steel is unstoppable. We'll push your forth a new world of freedom. Will our tide of steel be enough to beat Marco? It seems stronger than the Martians, at least. Who cares? Cheers! What, no drink for me? Heavy machine gun! Relax, I got ya! Thank you! Help, my precious! Wow, ini sangat keren banget teman-teman menurutku, dan ini ceritanya cukup keren dan epic banget ya cuy. Wah, kita lihat dulu. Dan di sini, ada peluru. Oke, ini agak sedikit lama ya untuk ininya, tapi nggak apa-apa, kita gedein lagi suaranya. Metal Slug. Metal Slug Awakening. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita bisa pakai Marco, Aris, Kasmoto, Robin, Vio dan lain-lain. Oke, jadi ini kita pakai jagoan pertama aja teman-teman di sini berhubung ada Marco. Oke, ini dia teman-teman, Marco. Oke, gimana cara mulainya? Oke, ini untuk bidik Doom. Oke, ini untuk nembak gimana caranya, cuy? Wow, gini. Wih, keren. Oke. Oke, ini untuk jongkok teman-teman. Nah, keren banget nih. Oke, coba tes dulu gimana cara nembak guys. Wih, minum. Cara nembak gimana ya guys? Oke, aku tidak tahu ini cara nembak gimana. Ini loncat. Boom, boom, boom. Wih, keren banget, epic. Wih, hampir mati. Hei pak. Oke, ada onta guys. Ini biasanya bisa kita naikin guys. Wah, tolong. Wah, kita harus pakai stick PS nih guys biar lebih jago dan lebih akurat ya teman-teman. Oke, bentar dulu. Wait. Kita pakai stick PS dulu guys biar lebih jago teman-teman. Oke, jadi di sini kita udah pakai stick PS teman-teman. Nah, jadi sebelum itu kita coba atur dulu ya teman-teman, revive-nya dulu ya. Oke, kita skip aja dulu videonya. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah langsung aja, yuk kita minum dulu teman-teman. Yeah, let's go. Ini kita udah langsung main ya. Yoi, langsung aja main. Nah, jadi di sini wing. Oh, ini kita dapat apa ini, guys? Ih, keren banget nih. Wing. Oi, jadi beku. Oke, bentar dulu. Wing. Wih, jadi beku nih, guys. Keren banget nih. Oke, ini orang-orang Arab ya. Wah, tolong, kenapa kamu? Waduh. Hop. Ih, gak kena nih. Oke, ini. No. Oke, kita bekuin dulu. Nah, boom. Di sini kita bisa masuk gak, guys? Tapi nggak bisa. Medical kit bisa memulihkan HP satu kali dalam botol. Oke, ini kita cara pakai medical kit gimana? Oh, L2. Oke. Dan matanya terus. Yo. Oke, paman. Aku minta. Yeay, aku dikasih nih guys. Wih, ada rocket launcher. Oke, gimana caranya guys? Gimana caranya guys? Oke, ini gini. Oke, ini gimana caranya guys nembak ke atas? Oke, gimana caranya nembak ke atas guys? Gimana caranya nembak ke atas guys? Aku nggak tahu guys. Oh my god, ini rocket launcher. Oke, gimana cara nembak ke atas teman-teman? Oh my god, aku nggak tahu ini cara nembak ke atas gimana. Oke, wait. Ini. Oh, no, banyak banget.
Oke, ini roket. Hup. Gimana cara nembak ke atas, guys? Aduh, gak tahu aku, guys, cara nembak ke atas gimana, teman-teman? Wait. Roket. Oke, ini nembak ke atas mungkin gini, guys. Oke. Oh no, hampir. Oh no, kena. Oke, nice, very good, very well. Oke, dapat. Ini nembak ke atas gimana caranya, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini dapat laser nih. Ciu. Oke, kita. Oh, tidak. Oke, kita revive dulu. Oke. Teman-teman. Oke, kita revive dulu, teman-teman. L2 ya. Oh, saus ada pedang. Mati kau ya. Gimana, teman-teman, cara nembak ke atas? Oke, bentar. Wait. Aku mau tembak ke atas gimana caranya ya, teman-teman? Gimana cara nembak ke atas, guys? Apa mungkin ada sesuatu yang bisa kita tembakan ke atas? Apa ya? Ini bukan. Wait. Aku harus belajar dulu untuk cara nembak ke atas, guys. Susah juga ya, teman-teman. Gimana cara nembak ke atas, teman-teman? Oke, ini gimana cara nembak ke atas ya, guys? Oke. Wait. Aku tidak tahu nih. Gimana cara nembak ke atas, teman-teman? Oke. Ini aku nggak ngerti, teman-teman, nembak ke atas gimana. Oh, aku tidak paham dan aku tidak mengerti bidik otomatis. Oke, ini pakai bidik otomatis, guys, biar bisa ya. Oke, kali ini kita udah bisa, teman-teman. Tuh, bidik otomatis. Oke. Wait. Oh, kuat banget nih, guys. Oke, dapat juga 10.000, teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi buat petualangan kita di game ini, guys. Oke. Langsung aja kita bidik otomatis nih, guys. Keren banget nih. Oke, kita masuk. Nembak nih. Lawan raja kah? Nah, teman-teman, ini adalah alur cerita lagi, guys. Nah, kedatangan para pasukan permainan ini. Oke, kita lihat dulu. Wih, bisa nih. Oke, bisa nih. Oke, wait. Wait. Oh, tidak. Oh, tidak. Oke, kita hancurkan dulu. No. Oke, kita hancurkan dulu, teman-teman. Hampir. Oke, hancur nih, bentar lagi nih. No. Oh, tidak. Oke, sabar. Hancur sebentar lagi, guys. No. Oh, no. Oh, tidak. Revive dulu, guys. Wih, seru banget nih game. Oke, ini roket nih. Bisa nih. Ayo, semangat. Yeay, hancur. Oke, teman-teman. Jadi kita udah berhasil menghancurkan kapal ini. Yohoho. Nah, aku bisa ambil... Mission complete. Yo man. Oke, military card dan ya. Ini adalah petualangan apa itu, teman-teman? Target depan, Donald Morgan cepat bergerak. Ini, guys. Wow. Kita ini, teman-teman, maksudnya. Kita lihat dulu, ini ada sebuah bantuan datang. Aku cus, yuk. Oke. Kita lihat dulu. Ini tuh kayaknya pemerintah yang jahat nih, guys, dari game ini, guys. Raja Kemut akan segera datang, mimpi buruk akan menyelimuti dunia. Oh my god. Oke, kita naik kapal. Oke, teman-teman, jadi kita naik dulu kapal terbang dari permainan Metal Slug Awakening. Oke. Seru juga ya, guys, gamenya. Ini gamenya cukup seru, teman-teman, sekelas game ini ya. Oke.
kita lihat dulu. Wow, ini kayak FF nggak sih? Waduh, FF dong, Mon Super. Oke. Okay. Nah, lihat dulu. Lihat dulu. FF loh. Wah, ini ada piramidalnya. Ini kita udah terbang dan kita menuju ke gurun pasir. Oke, okay. Ini kayak berbeda banget ya sama yang ada di versi sebelumnya, teman-teman, atau di versi yang belum awakening-nya gitu, guys. Waduh, ini keren banget. Pesawat Marco diserang di atas piramid. Marco terpaksa terjun. Oh iya, by the way, game ini juga bisa kita mainkan secara online juga ya, teman-teman. Kita bisa party juga. Nah, itu ada AK-47. Oke. Okay. Start, terobos kampung. Apa itu? Apa ini, guys? Wih, kita dapat Rocky matching gun. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. Minggol kalian semua ya. Oke. Okay. Minggol kalian semua ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Wow, ini nih. Tolong siapapun tolong. Pakai ultimate. It's bullet time. Wow, keren banget nih, guys. Bisa pakai ultimate. Sekarang ada jurusnya gitu, guys. Sekarang ada jurusnya gitu, guys. Oke. Kita harus hati-hati. Oke, kita harus hati-hati, teman-teman. Kita reload dulu. Woi, di belakang kok ada lagi, guys. Wow. Wait. Wait for meledak. Oke, nah ini ada baju. Hey. Thank you. No problem. Wow, ini ledakan. Wih, keren banget game ini, guys. Sumpah, aku suka banget sama game ini. Oke, oke, oke. Wow, ini ada rainbow kah? Wow, wow, banyak kali, guys, rainbow. Oke, kita lihat dulu. Oh, hampir saja terkena. Oke. Loncat dulu. Oke, sabar, sabar, ini dia. Oke, nice. Ayo, ayo, kalian bebas, kamu bebas, kamu bebas. Oke, dapat satu. Gak bisa sih. Oke. Oke, ini kita ambil dulu darah, persediaan darah. Bisa diganti nggak? Oke, okay. Halo, kalian lagi ngapain? Dia lagi, wah, tembak loh. Keren, 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 gamenya keren. Ini cocok banget ya, teman-teman, kalau kalian pengen. Siapa dia? Dia Alan O'Neill. Oke, okay, prajurit baru. Oke, okay. Aku harus bisa mengalahkan dia. Oke, okay, aku tahu. Oke, okay. Kita harus menyerangnya dari belakang. Kita harus menyerangnya dari belakang, guys. Biar dia terkena. Wow, 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 wow. Oke. Oke, boy. Wait for boy. Wait for boy. Oke, okay, 8 tinggal 8. Wih. Keren juga nih game. Oh, dia pakai senjata baru. Oke, okay, dia pakai senjata baru, teman-teman. Kita tembakin terus biar dia jatuh. Dia marah, teman-teman. Oh no. Oke, okay, kita pakai ultimate. Boom. Pakai ultimate, guys, biar lebih keren. Oke, ini tinggal 2, guys, darah dia. Oke, kekuatan dari dalam. Oke, kita pakai pelindung, teman-teman, sayangnya. Wih, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, guys. Nah, very good, very well. Oke, nah, dapat, dapat. Dan bisa dipakai juga, teman-teman, untuk bajunya. Mission complete. Si Marco. Oke, let's go. Hello, Paku, miss. Oke. Semoga aja kita bisa namatin game ini, teman-teman, ya, di episode kali ini. Bermain game Metal Slug Awakening. Oke. Okay. Ini kita udah bisa membereskan. Dan ini kita udah dapat Pio, teman-teman. Apa ini Pio? Hey, Pio. Halo, Marco. Oke, okay, ini Marco. Kita bisa equip juga. Pakai. Ini title, ya. Ini kita pakai title, ya.
Ini kita pakai titel dan kita bisa pakai baju juga. Oke, okay. Hello Pio. Kamu jarang ada di lapangan. Kenapa datang ke sini? Syukurlah kamu baik-baik saja, kata Pio. Kamu tidak bisa dihubungi setelah memasuki awan petir dan membuat semua orang khawatir. Hah, hal sepele, tidak perlu khawatir. Kenapa kamu tidak akal? Aku ada di sini. Di waktu yang sama saat terjadi serangan petir di barak Modern Army, daerah lain dengan situasi yang sama hanya terjadi di area Kemud. Oke, analisa sudah siap. Kamu adalah ketua Sparrow yang terbaik. Berbicara tentang serangan petir yang aneh ini. Terima kasih, bukankah aku? Oke, jadi kita lewati aja cerita dari si Pio ini, teman-teman, karena aku nggak terlalu suka. Oke, kita langsung aja menuju ke lokasi berikutnya. Untuk berterang, bukan untuk bertamu. Let's go. Oke, lolos. Cerita 1, let's go. Cerita 2, kita akan menantang semua prajuritnya. Hancurkan. Oke, ini permainanku yang zaman dulu ya, teman-teman. Soalnya zaman ini, zaman dulu tuh belum ada game yang sebaik ini, guys. Oke, zaman sekarang tuh belum ada game yang sebaik ini, menurutku. Oh, meledak. Oke, ini darahku udah 4 ya, guys. Banyak juga darahku, guys. Oke, ini shotgun. Hey, tunggu. Oke. Okay. Oh no. Oke, kita isi darah dulu. Oh, tidak. Revive. Oh, kita punya nyawa sekarang, guys. Berarti kita sekarang punya nyawa, guys. Oke, okay, sekarang kita punya nyawa. Oke, okay, kita harus pakai apa ini? Pakai sepatu kah? Sip. Oke, okay. Ayo bebas. Ayo bebas. Oh, ini kamea. Oh, ini nih. Ini yang paling aku suka dari... Oh, ini Upo. Oke, kita tembakin Upo dulu. Oke, ini yang paling aku suka sih, teman-teman. Ini tembakan laser. Oke, ini tembakan laser. Oke. Oh, apa ini? Oke, kocak sekali Anda. Oke, kita dapat. Apa itu? Woi, kamehameha. Komandan, apa ada yang bisa aku ingin menjadi lebih kuat? Ini cukup. Oke. Okay. Nah, kita bisa naik ini, teman-teman. Wow. Oke, okay, kita dapat berlian. Oke. Okay. Kita bisa dapat berlian dari sini. Wow, sekarang 3D ya gamenya ya. Sekarang gamenya cukup 3D, teman-teman. Oke, okay. Sekarang gamenya cukup 3D banget ya. Wah, fun banget ini mainnya. Oh, ada lagi. Oke, okay, wait. Game ini cukup 3D dan cukup have fun ya. Oke, ini kita dapat diamond banyak banget. Ini diamond fungsinya apa, guys? Hello. Halo, komandan. Kamu mendapatkan 3000 koin. Oke. Wait. Berarti ya game ini tuh kan mengajarkan cuman lurus doang kan gamenya. Oke, tapi lebih seru ini ya. Wow, ini ada raja. Oke, ini seru banget sih kalau kita bikin episode per episode. Kalau kita bikin episode per episode itu seru banget game ini, guys. Oke. Okay. Nice. Okay, nice. Kita bakar terus. Okay, wait. Apa ini? Okay, wait. Wait, tembakin terus. Okay, wait. Wow. Ini permainan yang cukup bernostalgia banget, teman-teman. Kalau kalian pernah main game ini, no. Okay, wait. Kalau darah kita tinggal satu, langsung aja kita pencet ya, teman-teman. Wesh.
Santai. Woi, no! Ah, ini nih. Ini yang paling berabe. Wes, tidak. Ini yang paling berabe. Oh, no! Hampir-hampir mati. Oke, ini tinggal dikit lagi, teman-teman. Tinggal tersisa tetes terakhir dan boom. Oke, teman-teman. Akhirnya kita berhasil memenangkan pertandingan melawan Raja, Raja, dan Raja. Oke, teman-teman. Jadi di episode kedua, di episode pertama ini kita udah menyelesaikan satu permainan atau dua ya, teman-teman. Dua permainan dari game Metal Slug Awakening ini. Dan mungkin lanjutin lagi untuk episode kedua. Nanti kita bermain game ini lagi. Dan ya, terima kasih semuanya. Aku Cupers ID pamit undur diri. Sekian dulu. See you next video. Bye-bye, teman-teman.